Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Melbourne. Yeah. Kita ketemu lagi bersama Ibu Bos dan dua anak yang wuhui. Yeah, hari ini kita lagi di Melbourne. Dan kita tentunya pasti merindukan makanan Indonesia. Nah, kita mau cari restoran Indonesia di daerah ini nih, karena di kota kan. Oke, kita luncurkan kamera kita ke depan. Blup. Asik-asik. Nah, ini kota Melbourne ya. Nah, salah satu yang menjadi ciri khas kota Melbourne ini adalah dia ada tram. Ya. Ada tram angkutan kereta api listrik lah ya. Nah, ini yang menjadi salah satu ikonnya lah Melbourne ya. Nah. Jadi wow. Nah, kota Melbourne ini juga dikenal sebagai kota seni dan budaya ya. Jadi banyak sekali kegiatan kesenian dan banyak sekali kegiatan kebudayaan. Nah, ini kita lagi sambil jalan-jalan dan melihat kondisi. Sepertinya ke sana deh, Mak ya. Sepertinya ke sana ya. Wah, coba lihat Bang, ini Bang. Tuh, artworknya keren kan? Satu orang satu statue, ready? Satu, kamu harus mirip dia. Coba kamu bisa mirip mukanya nggak? Bang! Mami, Mami lihat dia kemana? Abang, lihat mukanya kayak mana? Nah, kamu lihat mukanya dulu. Dia kayak mana? And Abang, Adek, lihat mukanya kayak mana, oke? Gini dia, eh. Tuh, mirip nggak? Coba lihat. Oh, orangnya kayak gini. Damai, mirip nggak? Oh, Mami, coba lihat. Tuh orangnya, maminya. Oh, ya mirip. Adek Cahaya, mana Adek Cahaya? Kamu lihat kamu nih. Oh, orangnya ke sana Dek. Ah, mukanya kayak mana? Asik, asik, asik. Nah, kita lihat ya. Itu kotanya memang metropolis banget bos, coba lihat tuh sampai ke atas sana itu bos ya. Dan di sana ya, kita jalan sedikit, kita nikmatilah pemandangannya. Dan cukup dingin ya tuh. Melbourne ini juga dikenal sebagai kota mode ya Mak ya, ya nggak, kota mode juga kan. Nah, menarik lah ya. Nah, ini padat banget ini bos, karena ini kan jam pulang kerja. Ya. Wah, kita nih jalan terus, asik lah, asik, asik, asik. Tuh, kiri kanannya restoran gitu ya. Kita nikmati lah. Nyebrang jalan. Up. Wah, itu keren itu, Mak. Itu kayak Chinatown-nya ya. Nah, ada juga hal yang menarik kalau di kota-kota gitu ya. Ini bisa diminum langsung, bos. Jadi kok kawan-kawan haus dan air itu siap untuk diminum. Ya, jadi itu juga menarik ya. Sebenarnya sebuah kota besar itu fasilitasnya lebih banyak dan juga ramah ya terhadap pejalan kaki. Dan Melbourne ini juga dikenal sebagai kota yang aktif banget dengan
pembawa sepeda. Orang naik sepeda itu cukup ramai di sini. Bang, ini restorannya, Bang. Hah? Oh, ini. Wow, kita mau ke restoran ini, Bos. Kita cek lah, ya. Ini nelayan restoran di kota Melbourne, Bos. Ya. Kita lihat ya, keliling restorannya nih. Jadi kawan-kawan mana tahu suatu hari main-main ke Melbourne, pengen makanan Indonesia, wah bisa kemari. Itu aja. Oke, yaudah kita masuk ya. Saya mau soto. Soto Betawi atau soto ayam? Wah. Ada soto apa, sop buntut? Sop buntut boleh, sop buntut. Saya sop buntut. Ada yang anak-anak mau apa? Bos, ini ada toge. Wow. Wow, ini terong balado. Terong balado. Kita lihat harga tuh ya. Wah, ayam gorengnya, Bos. Ya. Wah, ini ayam kate. Wah, kate kuatnya tuh naik ke atas tuh, panasnya tuh. Dan rendang sama mami. Sudah sama mami yang baru. Sudah. Dan satu lagi ada ayam. Nah, itu baru menunya tuh. Asik ya. Suasananya tuh asik banget. Suasana dan dalam begini nih. Wah, ini sop buntut. Kamu suka apa, Bang, tadi? Ada coba sup buntut ya. Dan mami makannya itu sama spicy. Dan wow, ada sate. Kok spicy satenya dibilang? No, mami kayak gitu. Enggak, itu enggak spicy. Apa mau dipanasin lagi nih? Enggak. Minum banget. Spring. So to be fun. Oh. Bang, kenalin dulu. Ini Yazi. Ini anaknya Mbak Dewi. Iya. Mbak Dewi sahabat mami. Sahabat ibunya Alvira. Nah, terus kita kenal Yazi dari dilahir. Oh iya. Alvi ke rumah sakit waktu dilahir. Oh iya. Sekarang udah gede. Bisa, tapi bisa bahasa Indonesia. Sedikit. Ibunya orang Jawa. Ya, kenal orang Jawa ya? Iya. Bapak orang Australia. Jawa dari mana? Central Jawa. Dari Central Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jazi belajar bahasa Indonesia di mana? Saya belajar bahasa Indonesia. Di mana? Hebat. Oh. Jadi sekarang udah ini sudah mulai belajar tari. Apa tari? Sudah mulai belajar tari. Iya. Di mana? Di Sanggar Lestari. Sanggar Lestari. Belajar tari apa? Tari Sulawesi, Tan Jawa, Tan Bali. Wow, banyak berarti. Iya. Sering pertunjukan? Belum, tapi ada showcase. Ada showcase. Bulan November. Oh wow. Nanti itu akan menjadi apa ya? Pertunjukan pertama, the first time. Oh wow. Oke, hebat. Ayo Bang, kita pergi duluan. Soalnya parkir kita cuma 1 jam. Oke, nanti saya tunggu di mobil ya. Oke, see you there. Kamu dan saya, kita down home. Iya, karena kita mau tunggu parkir mobilnya. Is that crazy? Ya, itu mobil polisi. Yalah, kita lihat mobil-mobil polisi. Nggak ada di look after. Berarti di dekat sini ada kantornya. We use motorbike. Nah, itu Bang. Coba kita lihat. Itu mobil polisi semua itu. Cool. Tuh modelnya itu jenisnya beda kan. Tuh mobil polisi. Sampingnya itu mobil polisi.
Nah, just watch out for the FIA. Ini jenisnya juga beda. Ini mobil polisi juga. Nah, ini juga mobil polisi. Ini van mobil. Ya, ini van. Yang jenis van. Dan jadi ini lagi rame-ramenya. And then there's where the bad guy goes, right? Nih, ada yang jenis apa? Jenis that's ini gitu. Ya. Dan ada yang jenis yang begini, Bang. Oh, berarti karena mobil polisinya di sini banyak, berarti di sini kantornya besar. Kalau mungkin di sini ini Polres, Polres ya. And that's where the bad guy goes, right? Yeah. Wow, I'm really good at knowing where the bad guy goes. Really? Makasih ya Kakak Yazi. Gitu. Oke, okay, bye-bye deh. Oke. Sampai jumpa. Wah, siap makan kita menuju tempat tidur kita hari ini nih. Nah, tempat tidur kita itu kita tidurnya di sini, Bos. Ini numpang di rumah orang. Wah, tinggi banget, Bos. Oh, kita mau lihat deh. Ini saya kasih lihat nih, teman-teman. Astagfirullah. Kita tinggi banget, Bos. Lantainya itu sampai lantai berapa gitu. Nah, kita tidurnya di situ. Nah. Tidurnya bareng-bareng. Teman, numpang. Ya, enaknya jadi seniman ya begini ya. Punya banyak teman, punya banyak saudara, jadi bisa ya menumpang lah, ya. Tuh anak-anaknya udah pergi. Nah, kita di sini, Bos. Marina Tower. Nah, ini dia. Ada cewek cantik yang jemput. Kalau enggak bisa masuk, Bos. Ayo. Wah, gelonggong. Nah, kita tinggal di sini 2 malam. Dan apa itu? Angin. Wow, itu suara angin ya? Wah. Buset, kita mah harusnya ke lantai 40, ke level 42 kita. Tapi cepat banget ya. Kita cek lah. Salah. Kalau ikut ibu ini mah sesat aja kita. Nah, kita mau lihat ini gimana sih, dimana sih kita tinggal di Melbourne. Sedap. Dan ini cuma 2 malam ya, Mak ya, kita di sini ya. 2 malam aja. Dan tahu nggak siapa yang tinggal di sini? Assalamualaikum. Nah, ini yang punya rumah. Tak deng tak trak tak tak tak. Tandong tak trum trum dong. Yes. Wah, wow, ada yang punya nak. Wah, wow, dinosaurus. Yuk kita cek yuk. Hey, Dek. Bapak mau lihat view-nya dulu. Oke, ini kita mau cek. Kenapa? Pemandangannya rumah Mas Rian ini. Dari sini, Bos, kita lihat nih. Nih ya. Nah. Nah, ini. Waduh, buset. Ini di sini, Bos, lihat nih. Nah, ini pemandangannya. Buset. Keren banget. Keren banget. Nah. Wow, 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 wow. Jadi memang luar biasa. Tuh. Sampai ke atas. Nah, kalau kita jauhin dikit. Nah, itu dia. Nah, ini buset. Luar biasa, Bos. Ini pemandangannya. Nah, kalau kamu bisa lihat tuh. Nah, inilah pemandangan dari
dari rumah yang kita tinggal itu. Yes, dahsyat bos, dahsyat banget. Okay lah ya, saksikan terus Pak Mur Australia ya. Kita akan terus 2 minggu lagi di Melbourne, jadi mudah-mudahan kita bisa buat banyak konten ya. Oke deh. Okay.